Baik, izin melaporkan bahwa pada hari ini, yaitu Jumat, tanggal 24 Februari 2023. Dan saat ini saya sedang berada di lokasi Jalan Argonis, sampai di mana pada sore hari ini, sekira jam 14.00, dan saat sekarang sungai Dinoyo banjir, bahkan lebih besar daripada kemarin-kemarin. Jumat manis yang lalu. Bahkan ya, Jumat manis lagi. Dan membawa potongan-potongan kayu. Oleh karena itu, saya dari Polsek Rambi Puji, Polres Jember, Jawa Timur, menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang berada di pinggiran Sungai Dinoyo untuk tetap waspada dan berhati-hati, karena banjir masih melanda dan bisa lebih besar lagi. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, karena setiap saat hujan masih tinggi. Oleh karena itu, curah hujan cukup menambah arah yang tinggi. Sungai. Sekali lagi, saya Aetus Prianto dari Polsek Rambi Puji, Polres Jember, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada. Dan kita bisa lihat air ini sudah masuk ke halaman rumah masyarakat, dan saya sudah bisa menyeberang. Dan beberapa rumah di ujung atau sebelah sungai sudah banyak yang terendam oleh air aliran dari Sungai Dinoyo. Rupanya ini tambah besar. Oleh karena itu, kepada masyarakat untuk mundur. Tolong untuk masyarakat agar mundur, karena kita tidak bisa melihat ini kedalaman di pinggir sungai aja yang ini dilalui oleh kendaraan sampai lutut, apalagi di sana. Oleh karena itu, tetap saya mengimbau untuk waspada. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan dari Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.